Kamu teh kerja di sini? Iya, Kak Bayan, saya kerja di sini. Oh. Kak Bayan sendiri ngapain ke sini? Nyari Nyi Iteng, katanya main ke sini sekalian Kak Bayan teh mau nyari kerjaan di sini. Oh, Kak Bayan nyari kerjaan? Iya. Ya udah kerja sama saya aja di sini, mau? Mau atuh, bisa. Tapi agak sedikit capek Kak Bayan. Ah, enggak apa-apa, capek mah Kak Bayan mah sudah biasa. Kak Bayan teh. Ah, iya. Ya udah kalau kita ikutnya. Ayo, ayo. Gimana Kak Bayan? Udah saya kasih kerja kok, masih cemberut aja. Ah, kerja sih kerja. Tapi teh, jangan nyikat sebanyak ini juga atuh ah. Ribet ini. Kang Kabayan! Aduh, Kang Kabayan! Iteng! Iteng di dia! Iteng! Ah, Iteng! Ah, ini dia si Iteng! Berhenti! Enggak, Dwi! Enggak mau! Itu seperti ini. Ayo dicoba semuanya. Nah, kemudian digerakkan sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Bagus, bagus. Coba sekarang kalian berdua ya. Satu, dua, tiga. Wow, kok kamu gak ikut latihan angklung? Gak amah, males. Yeh, kalau kamu males, nanti kamu gak bisa main angklung. Cipal bukannya males, tapi angklung segede gitu. Waduh. Gimana, Bu? Bu, bagusnya? Gede banget. Ini anak saya nggak bisa, Bu. Nah, pasti bisa, Bu. Semangat, Tifa! Bagus, bagus. Terus, Tifa! Yang menaik siap-siap tidak menepi garis kuning yang ada di bawah. Yang menaik tidak menepi garis kuning ya. Oke, okay. Waduh, muka sarangan. Begini aja, kenapa Iteng teh takut? Aduh, Akang, masa cuma begini doang, Akang? Iteng takut, takut jatuh nanti, Akang. Geus, tenang wae, Iteng geus tenang wae nya. Nanti Akang akalin biar Iteng aman. Oke? Okay? Hah? Kumaha? Tenang wae, Akang Kabayan. Ah, ahan Iteng. Geus aman lain-lain teh, Kang Kabayan teh. Ya iya sih, Kang Kabayan. Tapi jangan begini juga, atuh. Yang penting mah aman, geus tenang wae. Aduh, aduh, aduh. Aduh, tunggu. Alim. Kumpulin sadayana, Pak. Iya, sadayana. Semuanya. Semuanya? Iya. Sekarang, Pak. Sekarang saya capek nih ngulang-ngulang lagi ngejelasinnya.